Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Abdul Aziz di Seputar Teknoku. Setelah beberapa hari saya nggak buat video ya guys, karena nggak ada waktu buat video. Kali ini saya kembali lagi buat video. Kali ini LGR udah ada update event baru lagi guys. Eventnya ada Blood Lilith guys. Biasanya kan ada versi Dark, kemudian ada Golden. Kali ini ada versi baru guys, yaitu Blood ya. Untuk skillnya seperti apa kita coba lihat. Untuk skill pertamanya itu spesif guys, 40% plus 10% ya kalau nggak aktif seperti biasa. Kemudian ini ada bola emas guys, tapi 37% aja guys. Bisa dibayangkan ya kalau bola emas itu 55% tapi sekarang udah agak jarang aktif guys, tapi masih GG sih kalau bola emas itu. Ini 37%, bisa dibayangkan seperti apa. Kemudian untuk skill keduanya, panggil ya, 35% plus 30% kalau nggak aktif. Kemudian ada 55% discharge guys. Jadi ini skill asli awaken Lilith guys, yang panggil-panggil itu 35% ya. Kalau lawan pindah-pindah, tambahannya itu discharge guys. Jadi untuk Blood Lilith ini, saya rasa kalau udah punya awaken Lilith, mending nggak usah dikejar guys, karena skillnya nggak jauh beda ya, bahkan kayaknya lebih bagus yang awaken Lilith guys, soalnya dia kan ada kontrol lawannya ya guys. Ini nggak punya senjata apa-apa guys. Oke, kita coba lihat aja guys di menu eventnya. Oh, ternyata ada Ruai guys, ada Ruai juga, ada awaken Lilith ya, dan Blood Lilith tentunya. Materialnya bisa dapatkan dari S Material Choice Cube guys. Ternyata untuk dapetinnya masing-masing harus dapetin 4 ya, yang Blood Lilith dan Ruai, kemudian yang awaken itu cuma 2 S nya. Kemudian untuk payungnya, payung teduhnya ini 2x48 guys, harus dapetin 8 ya untuk Blood dan Ruai, sementara awaken Lilith cuma butuh 4 guys. Oke, ini bisa dapetinnya dari mana, kita coba lihat guys. Ternyata dari jackpot draw ya. Kita punya modal 6.433, kita langsung aja ngejackpot. Kita pakai kunci dulu guys. Ada berapa nih kunci? 43 doang guys, belum nyantol satu pun. Nggak dapat, kita coba 400 pakai yang 10 ya, jackpot 10. Dapat kagak 400 guys, tadi di tengah ya keluarnya. Harus dapetin 8 apes guys. Udah 400 guys, nggak dapat sama sekali ya. Oh ya, yang itu, yang S nya kalian bisa dapetin yang apa ini namanya, Blood Lilith Glove atau sarung Blood Lilith nya dan juga Lilith Hairpin nya ya, atau cepetnya, cepet rambut. Masing-masing harus dapetin 2 untuk dapetin satu material S guys. Kita lanjut guys, kita coba pakai yang 50 guys. Nggak dapet. Ini kayaknya susah loh. Materialnya kok nggak dapet. Dapatnya yang Blood Lilith Glove lagi. 6000 loh. Baru dapat satu payung glove, payung lagi. Nah itu es lo, payung bagus. 70
kita coba sampai 4500. Udah 4500 guys. Oke, kita dapat berapa ya payungnya ya? Payungnya masih 4 guys. Sementara untuk yang jepit rambutnya belum dapat guys. Harus dapetin 8 ya supaya bisa ditukar 8S nya. Oke, kita coba untuk reload dulu guys. Oke guys, kita udah reload ya. Kita coba lanjut lagi guys. Masih kurang banyak ya. Uploadnya kurang 4 sementara S nya belum dapat satu sama sekali. Oke, kita pakai mega jackpot lagi guys. Nggak dapat, dapat yang blue tangan 70 armor tadi keluarnya bagus loh, sekarang kok enggak di reload malah enggak dapat guys. Belum dapat sama sekali guys. Yang untuk dapetin S nya itu apa namanya, jepit rambutnya susah banget guys. Kita ganti kartu dulu guys. Oke, udah kita ganti kartu ya. Kita lanjut lagi. Kali ini kita pakai jackpot yang 10 dulu guys. Yang 50 cepet habis ya. Tapi di 50 itu lebih banyak dapatnya guys. Premium. Aduh, susah bener ini guys, ternyata kurang banyak ini. Yang blood lilith hairpennya belum dapat sama sekali guys. Oke, lanjut lagi guys. Kita pakai yang 50 ya. Baru dapat satu guys, kurang banyak. 60. Kurang 7 loh yang hairpennya. Dapat payung lagi. Payung bagus, hairpen kurang banyak loh. Payung 70 diamond, manggis bridge game belum pernah dapat yang game-game itu guys. 50 dapat 2, masih kurang 6 guys. Emerald, payung lagi, glove, aduh sudah habis guys, tinggal 1000 ya. Dapat cashback berapa ini guys? Cashback 700 lumayan. Ini ada mega jackpot ya. Dapat blue. Oke, kita coba lihat dulu guys. Kita baru dapat 2 guys untuk hairpinnya atau jepit rambutnya. Sementara untuk payungnya sudah 10 guys, berarti lebih 2 biji. Ini kurang 6 lagi guys. Nggak bisa ini. Rp50.000 root lilith gloves lagi, payung teduh 50, dapat 1, kurang banyak. Sementara diamond kita udah habis guys. Ya, ternyata diamond kita habis guys. Kita cuma dapat berapa ini guys? Cuma dapat 3 untuk yang blood lilith hairpin ya.
Berarti kita cuma dapat 2 S aja, guys. Cuma dapat 1 S, guys. Aduh, susah bener, guys. Dari 6400, guys, kita nggak down sama sekali, guys. Kita cuma dapat RP-nya 3. Kemudian payungnya udah 11, guys. Ini eventnya sangat menyakitkan hati, guys. Menyayat hati, ya. Padahal pingin ruai, guys. Saya belum punya ruai. Aduh, benar-benar eventnya sekarang sudah makin susah, guys, dapetinnya. 6000 diamond nggak dapat apa-apa, guys. Cuma dikasih 3 untuk jepit rambutnya. Benar-benar sudah sangat susah untuk event-event saat ini. Oke, mungkin videonya cukup sekian dulu, guys. Jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semua, guys. Sampai ketemu lagi, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.